Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari Kota Medan. Ini hari ini LS270. Alhamdulillah hari ini sudah beroperasi kembali, teman-teman. Sudah bisa jalan kembali. Di hari ini kemungkinan penumpangnya lumayan. Ini juga ada salah satu seorang teman kita, YouTuber juga, yaitu Bang Adit Imotorium, yang hari ini berkesempatan untuk ikut bersama 270 untuk jalan ke Jogja. Dan ini Bang Adit. Sehat? Ini semua YouTuber. Nah, jadi teman-teman hari ini Pak John juga udah bersiap, dan Caktar, Bang Regar sudah bersiap juga di sini. Dan yang ada baru lagi itu Pak Muhammad udah balik lagi ke 270, padahal hari ini 249 juga berangkat ya teman-teman yang Bukit Tinggi. Nah, itu Pak Muhammad masuk ke dalam. Selamat siang Pak John. Nah, ini udah bisa jalan kembali nih Pak John. Gimana perasaan Pak John? Oh, coba dulu ini. Masa udah dicoba-coba lagi. Nah, ini gimana perasaan Pak John setelah dapat trip lagi naik ke Jogja? Lega lah. Lega. Lega. Setelah sebulan lebih di Mabes? Iya. Sebulan lebih di Kota Medan Pak John ya. Ya. Nah, ini nge-trip lari ini. Nge-trip lagi? Iya. Oke. Okay. Nah, ini harapan untuk kita semua Pak John, semoga penumpangnya full di perdana kali nge-trip 270. Oke, paket udah ada yang masuk Pak John? Kayaknya belum. Belum ada. Ya, semoga nanti full tiba-tiba. Amin. Amin. Halo Pak. Dan Bang Caktar, Bang Regar. Sehat. Masih kenal. Ada Pak Pamili. Salam. Oke. Semoga sehat selalu. Nah. Jogja berhati nyaman. Bersama Caktar. Bersama Caktar. Caktarnya lagi galau. Kenapa galau? Keadaan uang di dompetannya sudah tumpah. Kalau kasih Pak Bang ada apa-apa milih dan lambang. Oke Bang Regar, selamat siang Bang Regar. Selamat siang. Wih, seganteng hari ini Bang Regar. Amin. Banyak kancur di rambut kita, ini kanting. Jadi gimana perasaan Bang Regar? Udah tenang ya? Setelah berbulan-bulan melewati kerasnya kehidupan ini. Ya, kehidupan ini. Perpal di Medan selama sebulan. Selama sebulan lebih. Dan alhamdulillah udah jalan kembali Bang Regar ya. Oke. Semoga sehat selalu Bang Regar. Nanti selamat sampai tujuan dan semoga paketnya penumpangnya rame. Oke Bang Rega, semangat terus. Ini juga ada Bang Ernis, udah lama gak kelihatan ini. Kemana Bang? Kegiatan sampingan. Oh sampingan. Tapi ada Pak Nur main lainnya apa kok yang lapang. Oke. Nah ini untuk tampilan dari 270 yang baru. Nah ini yang kemarin didempul teman-teman di bengkel Pak Regar. Terus untuk paketnya udah masuk, ada beberapa potong paket. Nah ini ada Bang Bajigit di sini, gudang pengiriman barang PT ALS Kota Medan. Nah untuk paketnya ini udah masuk, ada beberapa potong teman-teman. Nih, alhamdulillah sekali udah langsung terisi.
Weld up juga terpasang sudah nih, warna putih. Ban sudah bersih, ini udah mantap pokoknya. Ini dempulan semua udah selesai. Ini untuk tampilan belakangnya dari ALS 270. Jadi selama penantian Pak John dan kru selama kurang lebih sebulan, alhamdulillah hari ini bisa juga berangkat menuju kota Yogyakarta. Semoga nanti di jalan tidak ada apa-apa, tidak ada trouble, masalah atau dana yang lain. Karena ini juga ibaratnya road test langsung jauh lah. Biasa kan kalau road test kan cuma dekat-dekat aja, masuk tol, bandar selamat. Kemarin udah di tes juga, semua aman, tinggal ini road test yang terjauhnya. Jadi hari ini nanti jam 3, buat teman-teman semuanya yang udah pada nungguin, silakan ditunggu nanti bila mana 270 melintas di daerah teman-teman. Yang diperbaikin ini juga kemarin pintu darurat atau emergency exitnya, ini dibetulin. Terus kacanya kemarin juga sudah dilengketin pakai lem yang apa ya, warna hitam itu ya. Ini kemarin pintunya kata Pak John sedikit keluar, cuman ini udah clear semuanya, udah oke lah. Untuk penumpang hari ini yang udah masuk ini dua di belakang, terus sepertinya sih ramai sih. Ini teman-teman udah 4, udah ada 8 orang. Kemungkinan sih penumpangnya lebih dari 10. Ya kita doakan aja teman-teman, semoga ini sewanya ramai dan tidak ada kendala sampai ke kota Yogyakarta. Untuk suasana Mabes hari ini terbilang lumayan, seperti biasanya juga sama. Nanti yang bersanding di sebelah 270 adalah 249 teman-teman, karena hari ini jatahnya 249 juga, Bukit Tinggi. Untuk winglet masih aman, masih rapi, masih terjaga dengan baik, warna merah. Terus tangga ya. Terus tangganya kemarin yang dibuat ini teman-teman. Jadi udah gak perlu pakai apa, Aqua itu lagi, Coca-Cola. Nah jadi untuk tangga naik ke atasnya udah nggak terlalu tinggi lagi. Setelah sekian lama ini nggak jalan ya, sepi di Mabes tanpa 270, 081, 220 itu pada trouble, 248 juga kemarin sempat trouble, tapi 248 kali ini udah sepertinya udah di Medan sih. Terus 227 yang lama nggak kelihatan, kemarin 246 udah kembali ke jalurnya lagi, Yogyakarta, setelah beberapa waktu mengisi patas kota Nopan. Nah oke teman-teman, ini videonya sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Hari ini alhamdulillah 270 sudah berangkat kembali dari kota Medan. Jika teman-teman suka sama video saya, silakan di like, di subscribe juga jangan lupa, untuk gak ketinggalan info dan update terbaru dari channel saya. Jangan lupa di klik subscribe, dinyalakan notifikasi loncengnya.
Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, yang mana nanti saya bakal ngawal sampai depan Mabes. Masih sampai depan Mabes dulu karena ya masih rahasia lah kalau ke Jogjanya kapan.